Soalnya kita nggak bisa lama-lama di sini nih. Karena Ya GPS ku masih hidup. Terus juga tadi dikerjain Bang Raka, temanku juga. apa katanya? Nggak tahu, katanya aku berbucin, terus selamat berbucin gitu. Ya. Kamu siap? Semoga tidak turun ya. Halo? Wah, curiga kesantet lagi nih. Enggak, kak. Kenapa? Semoga tidak turun ya. Takut ya? Kalau turun nanti ada anak IMS paling. Oh iya, kalau kita turun nanti aku pura-pura bisu aja ya. Ya, gampang nanti apa? Udah dipakai? Udah, apa. Kita lari ya. Tiga, ya, boleh. Dua, satu. Yuhu. Aku pengen tahu semuanya tentang kamu. Iya. Semuanya. Aku juga mau bilang, aku suka banget sama kamu. Ini pertamanya aku terjun parasut bareng cewek. Aku pengen kamu menjadi orang pertama yang melakukan semua hal bareng aku. Kepala itu gak sih? Gimana? Kepala itu apa kok ini katanya? Ini ke Sandy Shores. Oh iya, oke, boleh. Terus? Ya, aku suka sama kamu. Sejak kapan? Sejak aku mendengarkan cerita kamu. Oke. Tapi aku gak berani nyatain cinta karena kamu masih dalam suatu hubungan. Ya, aku gak menyalahkan perasaan orang ya, tapi kan orang punya perasaan sendiri-sendiri kan, jadi bertanggung jawab atas perasaan masing-masing ya. Betul. Boleh teriak dikit? Aku gak tahu nih, berdua nyampe apa enggak ya sampai sana. Soalnya aku belum pernah. Kalau sendiri nyampe. Kayaknya, oh iya. Iya, tapi ya, harusnya nyampe sih. Lucu banget. Suara kan beneran gak? Kedengeran. Aku sih kalau Lizzie mau suka ya silakan, cuman tahu sendiri aku masih ada di hubungan dengan orang lain. Jadi ya kayak kalau kedepannya Lizzie mau mundur ya itu juga pilihan Lizzie, nggak apa-apa. Aku juga nggak paksa. Aku bahkan terus berjuang buat kamu. Kenapa? Karena aku belum pernah berjuang sama sekali untuk siapapun. Masa? Masalah Lia, aku gak begitu berjuang sama dia dulu. Oke, aku mau cerita tentang aku aja ya. Boleh. Aku tuh, aku pengen denger. Ya, oke. Aku tuh dulu lahir di Indobangga. Iya. Yeah. Aku punya keluarga besar di sana namanya keluarga Paleto. Terus setelah sekian lama ya main-main kesana kemari sama mereka, arwahku sibuk. Selama 1 tahun aku nggak masuk kota sama sekali, nggak ketemu saudaraku. Terus setelah 1 tahun lebih adalah email dari keluargaku nyuruh aku masuk kota ini. Terus akhirnya aku masuk kota ini. Gitu doang. Keluargamu ada kemana? Keluarga aku di kota baru ketemu itu satu, namanya Bonta, dia baru masuk ke EMS juga kemarin. Aku ajakin ke sini. Yang lain? Sisanya aku belum ketemu. Oh, kemarin sempat ada Babe.
Babe di kota, dia punya, dia jadi wali kota. Bilangnya gimana ya? Dewanya di Wali kota kota. itu. Enggak, dewanya di kota itu. Aku juga sama Bonta nih, saudara aku, kapan-kapan mau coba nengok Babe gitu. Kita sampai sini. Jangan nyangkut, please. Maaf. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kamu gak apa-apa, serius. Sini aku gendong. Kenapa kamu kayak gak mau digendong sama aku? Mau nebeng gak bang? Aman bang, aman bang, enggak. Aman bang, enggak bang. Oke bang. Halo Luna. Hai. Kenapa ngelamun? Ya ngelamun, tadi ada yang ngajak ngomong kamu kan. Gitu, sebenarnya dari kemarin ya, dari aku masuk ke MS pun aku tuh terus nyari-nyari keluarga aku di sini. Malahan sempat ada yang neror aku. Ada salah satu, aku minta salah satu anak polisi ya buat nyari keluarga aku di kota. Kota ini. Terus aku malah di ini, coba tau nggak? Ada yang ngaku-ngaku dari keluarga Paleto malah. Lah. Terus aku pernah disandra juga sama orang itu. Iya serius. Kenapa? Nggak tahu. Aku lagi ngobrol sama Bonta nih, saudara aku. Di tol kiri, di apa sih, no? Tol kapal pesiar di koordinat iya, apa ya? Tahu kan? Tiba-tiba ada dua orang itu. Kamu mau nggak? Apa? Kenapa? Si Tata tadi bilang. Apa katanya? Tata tadi bilang, katanya, katanya Wang hari ini ke dalam kota. Gimana? Katanya hari ini tunanganku mau ke kota. Tunanganmu? Kok tunangan sih? Apa sih? Apa ya, nama pacar ya? Iya pacar. Oh, udah tunangan ya? Aku nggak tahu itu tunangan apa enggak, gak jelas. Oh, dia tuh anak mana? Pacarku, pacarku yang keluar negeri. Nah ya itu, pacarku yang keluar negeri katanya mau masuk kota. Jadi Tata terakhir bilang gitu sih sebelum tadi mati. Oh ya kak, Tata kenal dekat sama ini mau? Aku nggak tahu loh, Tata tahu dari mana bentar telepon. Mungkin teman dekatnya kali, di arwahnya. Gimana? Ngomong. Gimana? Gimana apanya? Gimana sih? Halo. Ade Francis. Kenapa? Kenapa Luna? Di mana? Aku lagi curhat sama Pak Tono ini gara-gara aku ditinggal terus. Halo. Jadi aku curhat. Aku tadi mau memotong denyut nadiku tapi ditahan, bilang jangan Aki, jangan. Bikin ke Tono kayak gitu jangan tahan udah. Bentar, iya, kenapa lu nak lu ke sini? Tadi kau bilang dia mau ini masuk kota. Siapa mau masuk kota? Ya tadi kan kau bilang. Oh iya. Dilingkup begitu. Dilingkup begitu, bener nggak? Bener nggak dia masuk kota? Gimana sih? Lah feelingku gitu loh nak. Eh ini ada Andrew lagi, makin jelek jaringan. Feelingnya gitu sih. Aku mah bodo amat. Kalau tiba lagi gimana? Gak apa-apa. Aku bakalan masih tetap jadi tempat keluh kesah kamu, tempat curhat kamu. Aku
aku kalau dia balik, ya justru bagus dong, bisa aku marah-marahin, aku bisa sepuasnya protesan dia, aku mau semuanya, aku capek banget. Kalian gak bakalan putus kan? Aku gak tahu, aku sendiri aku capek loh. Kalau dia memang misalkan gak mau diputusin gimana? Ya aku gak tahu gitu. Nantilah, paling juga akhir-akhir ini paling aku ditembak atau ditusuk, gak tau lah. Kalau dia emosi. Emang dia anak mana sih? Anak adalah salah satu keluarga di sini. Ungu, rambut ungu? Enggak. Kamu lagi ngetron. Emang kenapa? Kamu tunggu di sana berarti ya? Astaga. Aku kasihkan nih jalan dari sono padahal kita jalan loh. Tapi serasa cepet iya. banget. Iya. Lah iya. Aku ambil dulu ya. Aku mau modif mobil ini jadi warna biru. Muda bagus. Soft ya. Iya enggak sih? Neonnya dihilangin ya? Iya enggak sih? Neonnya putih bagus. Apa dihilangin? Enggak usah. Putih aja. Enggak biru juga, enggak biru, biru lagi. Jangan mati warnanya nanti. Biar kamu makin suka sama aku. Maksudnya biar mobilnya bagus gitu. Buaya dasar. Enggak buaya, aku baru kenal cewek deket ini kamu doang, kamu gak percaya ya beneran? Aku banget gak percaya. Aku berani sumpah lah. Ya iya iya. Dilema banget ya, astaga. Abis ini mau kerja atau kenapa, Liji? Nggak tahu, malas kerja. Masih mundung? Enggak. Terus? Ini teguran pertama sih sebenarnya, tapi kayak emang agak shock aja nggak sih ditegur pertama gitu. Karena orang lain juga pernah melakukan hal yang sama, tapi nggak ditegur gitu doang sih aku sedihnya. Iya, merasa nggak adil aja gitu kan. Nah, begitu. Ya udah, nggak apa-apa. Apa aja. Aku tuh pengen lama-lama bareng kamu tuh. Pengen lama-lama terus. Nyaman banget. Ya gak apa-apa. Aku stay beratap kok kalau kau cari aku. Gak ada cowok lain kah? Kan? Gak ada cowok lain kan? Tetap aku. Alah, aku cuman yang hilang doang itu. Kalau aku minta kepastian non, kamu nggak bisa ya, soalnya. Minta apa? Kalau aku minta kepastian pun kayaknya nggak bisa ya. Kepastian apa? Oh, Luigi, aku nggak mau ngasih harapan gitu loh, aku sendiri kan. Apalagi aku masih ada di hubungan gitu, walaupun ya emang aku udah capek di hubungan ini. Tapi aku nggak mau kasih harapan gitu. Aku takutnya orang sakit hati lagi pada aku. Untuk masalah yang peringan kemarin apa sebenarnya? Peringan kemarin mantan kamu nikah ya? Ah, siapa? Itu temen aku yang ternyata dia suka sama aku. Dan dia tuh ternyata suka sama aku, tapi di sisi lain tuh dia udah mau nikah, katanya udah dijodohin, mau nikah minggu ini. Nah makanya dia bilang ya udah, aku juga udah mau nikah, makanya aku jujur gitu. Gitu. Terus kemarin kamu katanya mau menghancurkan pernikahan dia. Kamu ada rasa gitu? Enggak. Pernikahan siapa? Kamu beda kemarin cerita. Bilang ada misi. Oh, misi. Beda itu. Udah beda universal. Oh, beda lagi. Udah, stop.
Oh, I see, I see. Ya udah itulah intinya. Nanti boleh cerita? Boleh kalau mau, tapi di atas di sini. Ya boleh, boleh, boleh. Aku pengen tahu keluarga kamu tuh siapa aja sih? Oh, Jos itu keluarga kamu juga ya? Siapa? Jose. Jos. Iya, Jose. Iya. Jose, Wiro, Gala. Itu tiga orang keluarga MS. Aku. Oke, tiga di MS. Terus ada aku, Tata, John. Eh, John. Jos. Eh, apa siapa sih? Siapa sih nama kakakku? Kamu lupa. Nama Jos kamu apa? Sendiri. John, pokoknya itulah salah satu itu. Itu di mana? Bukan sama Michael sama Mami. Mami itu Mami Kessel, lima orang di Beratap. Oh, Mami Kessel tuh masih satu keluarga. Iya, itu Mamiku malah. Pantesan dipanggil Mami terus, aku nanya kan ke Sirian sama Rian, kenapa panggil Mami? Mami kita bersama, oh iya kah? Gue bilang gitu kan, aku bilang. Mami aku, Mami ini Mami kandung. Oh. Mami di keluarga aku. Apa, aku dikenalin sama Mami? Nggak kenalan sendiri bisa, orang ketemu terus. Ini sambil jalan ke Beratap yuk. Aku pengen lama-lama padahal. Iya dasar. Iya udah, nggak apa-apa, ngobrolnya di Beratap aja nanti. Kamu ada urusan? Hah? Kamu ada urusan? Enggak, ini loh aku tuh masih on duty. Kenapa kamu nggak on duty? Tadi, ya udahlah, udah amat lah, udah yuk. Masih ada hari esok. Emosi nih, maaf ya. Sedih banget, aku tuh kayak lama-lama pada. It's okay, it's okay. Masuk kalau aku geli tau. Geli ya, bukan sedih ya. Iya, geli. Maksudnya kalau aku diem di Beratap pun males aku tuh, takutnya ada IMS kesono. Ya udah, kamu ini kan mobilmu gelap nih. Nah, nanti aku aja yang turun. Nanti kalau misal di dalam Beratap ada IMS baru aku kasih tahu. Buat kamu jangan ke dalam Beratap. Kamu jangan turun dulu dari mobil. Ya. Serius ya, aku jujur ya. Aku seneng banget jalan sama kamu, demi aku bahagia banget. Terus? Gak tau, kayaknya pengen lama-lama banget, gak mau pisah. Gak tau gimana ya ngomongnya ya. Halo. Enggak lah, ini udah mau ke Beratap tapi kenapa? Kegebucin kocak. Udah Jos. Udah Jos udah aku kasih tahu. Mulutnya ya, astaga, temanku ntar kok aku kenalin. Bukannya kamu kenal, udah kenal tau. Ya nanti-nanti gitu. Jangan-jangan, dia lagi on duty gak? Siapa? Jose. Bukan, ini. Aduh, kemarin masa kamu gak kenal sih namanya? Si Louis. Tahu gak, medis? Iya, medi. Siapa? Iya, sebentar, ini siapa? Ini siapa? Ini si Kaleng, Louis. Gak lah. Kaleng, ini ada nih, mau. Bisa, boleh, dimana? Anjir. Hah? Dimana? WTD, maksudnya pinball. Oh, oke. Okay, boleh, yaudah aku coba. Betul bener kau sampai sana. Oh yaudah, aku jemput nih. Bentar ya. Oke. Siapa? Si Kenzo Huang, ingat gak? Si Kaleng, oh, katain si Kaleng. Si Kenzo. Iya. Yang kita ngobrol-ngobrol terus dia datang. Dia anak PT ya? Aku nggak tahu, itu anak baru di sini. Cuman kalau dia tiba-tiba bisa sampai PT batu banget. Udah masuk PT? Enggak. Jadi kita mau ke pinball. Main aja. Enggak. Kini dulu aja ke Beratap ambil kendaraanku. Oke. Okay. Biar aku aja nanti yang jemput. Nanti kamu tunggu Beratap aja kalau mau. Ntar ya. Kenapa emang? Wah, soalnya aku sekali ini mau ketemu sama temanku. Ada yang mau diomongin dikit. Beneran teman?
temen, kok kamu curigaan gitu sih? Enggak, maaf. Ya udah, maaf. Temen asli dah. Aku kalau bilang temen. Oke, aku percaya. Iya. Asalkan kamu jujur komunikasi juga kalau ada apa-apa ya. Ya aku jujur loh. Aku kalau bilang pacar ya ada pacar. No, lagi ke luar negeri. Jadi aku nunggu beratap. Kamu bebas mau nunggu di mana? Aku mau jemput dia dong sih, sama ngobrol bentar sama temanku di anak BT. Pasti lama. Enggak. Cuman menyampaikan pesan. Apa? Ada deh. Aku cemburu kalau kamu dekat-dekat cowok lain. Batu nih ya. Enggak tahu dah begitu perasaannya gimana dong? Ya, masa kamu belak-belakan juga sih di depan. Oh iya, maaf. Kakak-kakakku. Hah? Apa? Kita nanti kamu belak-belakan depan dia. Andre juga. Belak-belakan apa? Enggak, aku belum. Oh, iya. Ya, bentar ya. Aku jemput ya. Oke, aman. Hati-hati ya. Jangan lama. Iya, Luna. Aduh guys, Luna tadi aku mau tembak sambil perasutan ya, tapi Luna masih terikat hubungan sama cowoknya yang luar negeri, jadi gue bingung. Gue cuma mengutarakan ya, gue suka gitu kan. Gue nggak mau, belum, maksudnya gue belum nembak dia sengaja karena masih ada hubungan gitu kan. Ya lu pikir aja dia masih ada hubungan sama cowoknya yang di luar negeri, terus gue tembak ya otomatis ditolak nggak sih? Dia pasti bilang kayak, tapi aku masih punya hubungan, gak mungkin aku macarin dua orang, pasti gitu, gue yakin. Makanya gue cuman nge-spill dia bahwa gue suka gitu kan.